Hey teman-teman semua, kembali lagi bersama Kerajinan Masak Ini ya. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial sederhana untuk membuat miniatur rumah dari sedotan plastik ini. Yuk, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan 6 sedotan ukuran 23 cm, 3 sedotan ukuran 13 cm, 6 sedotan ukuran 10 cm, dan 6 sedotan ukuran 2 cm. Kemudian, lem dengan menggunakan lem lilin ya. Dan selanjutnya, siapkan 85 sedotan ukuran 13 cm. Dan nanti akan kita jadikan 4 sisi ya. 3 sisi masing-masing 25 sedotan, dan 1 sisi 10 sedotan. Dan siapkan juga 63 sedotan ukuran 10 cm. Nanti akan kita buat menjadi 3 sisi. Masing-masing sisi sebanyak 21 sedotan ya. Kemudian, potong bagian yang sudah saya beri garis untuk membuat jendela dan juga ventilasi udara. Dan untuk merangkainya, kita tinggal tempel seperti ini ya. Nanti baru kita lem dengan menggunakan lem lilin. Dan yang 25 sedotan, untuk ruang utama juga sudah saya siapkan ya. Untuk ventilasinya, ukuran 8,5 cm kali 2,5 cm. Dan untuk tinggi pintunya, 6,5 cm. Dan untuk jendela, masing-masing 5 cm. Kemudian, tinggal kita rangkai deh.
Yang ini untuk talang airnya ya. Ukuran 12,5 cm. Dan yang ini ukuran 10 cm. Selanjutnya, siapkan 23 sedotan ukuran 5 cm dan potong seperti ini ya. Dua sisi ukuran 5 cm sebanyak 23 sedotan. Dan yang ini 22 sedotan. Dan untuk atapnya, masing-masing 13 cm sebanyak 16 sedotan untuk ruang utama dan 10,5 cm untuk ruang kedua. Nah, untuk lantainya 8 sedotan ukuran 13 cm. Kemudian, kita akan membuat hiasan bagian depan ya. Thank you.
rumahnya sudah selesai kita buat ya. Saya rasa cukup bagus sih. Dukung channel ini untuk terus berkarya ya, dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan nyalakan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya. Terima kasih.